Persiapan untuk tampil selama 2 bulan dilakukan Fiza Alfiana, Nurul Dewi Nityasari, dan Kaisa Raya. Tari Dieng Bepatakan berceritakan tentang bermain anak-anak dalam permainan tradisional dinamakan petak umpet atau sembunyi-sembunyian. Awalnya mereka menari bersama-sama dibantu properti kayu berwarna sebagai alat bantu untuk bersembunyi. Kemudian bersama-sama menyepakati memulai permainan, menunjuk salah satu anak menjadi seorang pencari dan anak lainnya bersembunyi di balik properti kayu. Pembina tari SDN 1.5 Tanjung Suhaimi menjelaskan, melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, mengenalkan dan menanamkan sejak dini kepada anak-anak tentang seni budaya daerah sendiri. Perkenalkan kepada masyarakat bahwa sejak dini kami ingin menanamkan memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa kita bisa mencintai budaya kita dari usia sejak dini, yaitu pada saat usia mereka waktu SD, supaya lebih mengenal budaya bangsa kita, supaya lebih mengenal budaya benua daerahnya. Lebih lanjut, Suhaimi menjelaskan, sebagai seorang pendidik di era perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, pihaknya terus berupaya mengenalkan tentang seni budaya daerah sendiri. Selain tari Dieng Bepatak, ditampilkan tari tradisional lainnya, yakni tari Becari Iwak dan tari Menampi Beras. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.